Oke, baiklah. Hari ini kita akan review durian. Durian, ada guys. Dua YouTuber akan kami belakangan, satunya Kaum Channel dan satunya Sis Lisang saja lah. Kemarin karena gue ganti. Oke, jadi kita hari ini beli durian ada 50.000 ya. Kita beli empat buah durian. Ini tidak besar, cuma kecil ya. Jadi 50.000 kita dapat 4 buah. Oke, gimana Yus, kita hari ini kita makan semua atau kita bohong semua? Kita buka aja semua mungkin. Sini kita lihat dulu yang mana yang enak ya. Nanti kalau ada sebenarnya agak beda-beda durinya. Oke, beda-beda duri, beda-beda buah. Tapi menurut si penjual tadi katanya dari Mabah nih. Dari Mabah, guys. Oke, kalau pernah dengar berita ada di Mabah tuh ada durian namanya Raja Mabah ya. Itu memang dah terkenal enak, dah pernah menjual di kontes di Balai Kanan. Tapi kalau di sini ini enggak ada Raja Mabah yang kayak Raja seperti Mabah. Gini guys, kita ngecekin guys. Oke. Seperti dia. Ini udah lama semua jatuh nih ya. Iya, kemarin. Oke, enggak apa-apa lah. Karena 2 hari yang lalu saya kesintang kemarin tuh, aduh. Pengen terus makan durian. Yus, kau ahli membuka durian. Oke lah. Enggak apa-apa ini, kita buka yang mana? Yang alon dulu. Kita tetap dulu tampukan. Itu. Tampang ke besi itu, Yus. Besi. Kita lihat dulu garisnya guys, cara membuka durian garisnya dilihat dulu. Nah sini misalnya dia udah matang ini udah mudah. Nah seperti ini guys. Kalau tidak enak nanti kita kembalikan dengan garis ya. Waduh, wow, udah nampak bau ya. Bodoh bodoh kan guys. Bodoh. Oh kobok serius. Kobok. Ini kubuk nih ya. Selamatan loh. Oke. Jangan lupa cuci tangan. Bismillah. Oke lah. Kita makan durian. Daging yang putih agak lembek ya nih karena pengawuh dah lama jatuh kayaknya nih guys ya. Kok mungkin bau jatuhnya mungkin enak deh nih. Baunya enak loh ini. Manis ya. Guys, kita buang ini benda ini pusatnya. Ini tempuninya nih. Tempuninya di Mabah. Di Mabah nih. Jadi kalau durian Balai Kangan tuh memang sudah terkenal lah ya. Tapi bukan berarti durian Balai Kangan tuh enak semua, pasti ada yang kelasnya di kelas di bawah kelas A lah ya. Iya. Bukan semuanya bagus, tapi banyak yang bagus, warna kuning apa. Kemarin juga ada ikut kontes durian Mabah ya. Nah, kemarin ada juga di konten di link ini, channelnya dia. Ini kok tiba-tiba enak baunya, Yus? Itu ngetesnya dari luar negeri ya, guys, kemarin. Masih hijau guys, lumayan hijau. Oke. Hati-hati ya. Woi, pahit sekali pun bahan ini enak nih kayak jus. Ini masih bisa nih. Oh, nah. Masih ada selongkang lagi. Selongkang ah. Oke, kita coba dulu yang ketiga. Oh, ini yang ketiga nih agak tebal kayaknya nih ya. Benar yang ketiganya agak tebal. Ini agak beda rasanya. Beda rasanya. Gasnya kurang ya, Sis ya? Guys,
Makan durian inang ini inang kontinu. Inang aja mbak bokal, ai. Ai, mencikak lah. Mencikak lah. Nolong biji ya lah. Jadi orang ti itu minum itu kalau kita mencikak. Jadi ada pepatah orang tua lagi saya. Habis makan durian tuh, air tuh minum di anu warung tuh. Pas di kulitnya. Pas kulit guys. Itu. Biar ngapa tuh? Hah? Biar ngapa tuh? Biar kita enggak ini pengobat cekukan kah? Itu kena truk kata ya. Oh, Yus. Yang keempat ini agak bagus, Yus. Hah? Yang keempat yang agak bagus, Saudara. Wow, kuning. Undin dia. Kuning. Lihat video perjalanan kita video kuning. Kuda ada anunya sini ya. Udah jalan, Bang. Mereka ada menitnya? Aku udah ada menitnya. Yang keempat nih yang bagus. Oh, tebal. Ah, ini bawa yang keempat nih ya. Mungkin yang terakhir ini memang enak lah ya. Ini yang pertama dan terakhir nih. Guys, kemarin gua ngeliat di kontes kayak gini mereka ngecek gas. Dalam. Dalam. Guys, dalam guys. Dalam ya. Kata kemarin itu kontes durian tuh yang di pertama yang dirasa adalah teksturnya. Kedua umaminya. Ketiga ketebalannya. Ketebalan ketiga dan warnanya ya. Warnanya agak kuning, agak pudar juga kurang. Memang beruntung di Kalimantan ini ya, banyak hutannya ya. Memang banyak hutan. Hutannya memang terkenal di Kalimantan ya. Ini memang enak durian Kalimantan nih. Tapi bukan di luar di Kalimantan gak enak ya. Memang asli bukan durian unggul lah ya, memang durian hutan asli. Orang yang di kampung namanya pakai biji. Jadi bukan ada yang namanya kawin silang dan sebagainya loh ya. Emang masih asli, masih alami. Asli ini. Ibaratnya kita makan lempar bijinya tumbuh itu dan berbuah guys. Gitu guys. Jadi enggak unggul. Aduh. Guys, nanti kita review mentawa guys. Jangan pindah channel. Jadi jangan kemana ya. Padahal buah satu ini adalah buah narkoba bagi bagi yang suka memakannya. Karena ada pepatahnya kalau belum habis itu belum berhenti ya. Dia memang tidak ada rasanya tapi tak mengapa yang membuat dia tuh bisa bertahan makanya. Bisa bertahan makanya. Satu capan tuh kandas. Kandas. Capan guys. Tahu capan guys. Pakai nampi guys. Tadi guys, yang kuning guys. Nyesal kalau ternyata ke Kalimantan untuk mencicipi. Tapi di balik